Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali kajian kitab Kashful Syubuhat oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang masalah uzur bil jahal, yaitu seorang yang melakukan kekafiran atau mengucapkan ucapan kufur itu tidak bisa divonis kafir apabila dia itu punya penghalangnya. Ya, dia tidak bisa divonis kafir kalau dia ini tidak tahu, al-jahal, ketidaktahuan. Nah, ini dibahas oleh para ulama mengingat ini adalah permasalahan yang menjadi poros perbedaan antara ahlus sunnah dengan yang ekstrim dalam masalah ini, baik dari kalangan khawarij yang meniadakan uzur bil jahal atau dari kalangan murjiah yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah uzur bil jahal. Ya, ahlus sunnah pertengahan. Ya, uzur bil jahal itu ada, namun penerapannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemarin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengucapkan ucapan dalam kitab Kashful Syubuhat ini yang seakan-akan beliau ini menolak adanya uzur bil jahal, yaitu beliau mengatakan annal insan yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahal wa qad yaquluha wa huwa yudhannu annaha tuqarribuhu ila Allah. Kata beliau, seseorang itu kafir hanya dengan satu ucapan saja. Seorang itu bisa kafir hanya dengan satu ucapan yang keluar dari lisannya. Dia mengucapkan itu dalam kondisi dia tidak tahu, jahil. Maka tidak ada uzur bagi yang tidak tahu. Nah, ini kata-kata yang dijadikan permasalahan. Beliau mengatakan tidak ada uzur bagi yang tidak tahu, tetap dikafirkan. Ya, seolah-olah beliau meniadakan uzur bil jahal. Padahal kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam penjelasan-penjelasan beliau di kitab-kitab yang lain, beliau menegaskan ada yang namanya uzur bil jahal. Kemarin kita sampaikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana dinukil dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, beliau membantah tudingan sebagian orang yang menuduh bahwa beliau ini suka mengkafirkan kaum muslimin. Itu dibantah sama beliau dengan beberapa poin-poin bahwa beliau mengkafirkan sebagian orang yang memang jelas-jelas kekafirannya, memang jelas-jelas terjatuh dalam kekufuran, seperti menghina agama,
mengolok-olok Allah dan Rasulnya, atau dia memerangi orang-orang Islam, ikut membantu memerangi orang-orang Islam, ya, dan lain sebagainya dari poin-poin yang sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal kadhibu wal buhtanu famithlu qawlihim inna nukaffiru bil umum wa nujibul hijrata ilaina ala man qadara ala idhari dini wa inna nukaffiru man lam yukaffir wa man lam yuqatil wa mithlu hadha wa ad'afu ad'afih. Adapun tuduhan-tuduhan dusta tanpa hak seperti ucapan mereka, yaitu tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari musuh-musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan bahwa kita, artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita mengkafirkan kaum muslimin secara umum, dan wajib bagi kaum muslimin untuk berhijrah mengikuti dakwah kami, yaitu mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kami juga mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang kafir dan tidak memerangi orang-orang kafir. Itu dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau menjawab, فَقُلُّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَنِ. Semua ini termasuk kedustaan, kata beliau, bohong. الَّذِي يَصُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tujuannya adalah untuk mencegah kaum muslimin, mencegah manusia dari mengenal agama Allah dan Rasulnya yang hak. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membawa Islam yang murni sebagaimana yang dahulu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang hasad, yang enggak suka, itu menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya orang-orang enggak mengikuti dakwah beliau, seperti yang terjadi sampai sekarang. Dituduh Wahabi, dituduh kaki tangannya Yahudi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini katanya agen Zionis, jelas enggak? Dibilang agen Zionis yang memang sengaja dibayar oleh orang-orang Yahudi untuk menyesatkan kaum muslimin. Kalau agen Zionis enggak mungkin membuat kitab-kitab yang di situ syarat dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, benar-benar dengan bukti bahwasanya agama ini memang tauhid intinya. Itu yang didengungkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sama seperti yang dahulu didengungkan oleh Nabi dan Rasul yang diutus, dituduh sebagai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh sebagai orang yang memunculkan madhab baru, madhab kelima. Kalau ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gak mau kalah. Dia bikin madhab kelima namanya madhab Wahabi katanya. Ya, ini semua tuduhan-tuduhan, tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari tauhid. Ya, menghalang-halangi manusia dari tauhid. Dan macam-macam. Kalau dilihat zaman sekarang ada foto yang tersebar, ada seperti seorang prajurit Inggris, orang barat gitu, bule, lagi foto sama orang-orang pakai baju Saudi. Dibilang ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari mana? Zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum ditemukan foto itu. Belum ditemukan namanya fotografi, tapi disebarkan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tentara Inggris. Nah, ini membuktikan dia ini agennya orang-orang kafir. Ya, enggak malu. Gitu-gitu disebarkan itu enggak malu. Mereka-mereka ini memang demikianlah ahlu syirk, orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kesyirikan, sudah tidak memiliki rasa malu. Ya, mereka menyebarkan kedustaan-kedustaan tanpa hak. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah ini perhatikan poinnya, yang menegaskan bahwa beliau itu mengakui adanya uzur bil jahl. Kalau orang enggak tahu, enggak dikafirkan. Beliau mengatakan, wa idza kunna la nukaffiru man abada sanam alladhi ala Abdul Qadir wa sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum. فَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ وَيُقَاتِلْ. Kata beliau, kita saja dahulu, kami, yaitu Syekh Muhammad dan murid-muridnya, kami tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala, beribadah kepada berhala di dekat kuburannya Abdul Qadir. Wallahu a'lam, maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Atau yang menyembah kuburnya Ahmad al-Badawi di Mesir sana.
Kami dahulu ada orang-orang yang nyungsep di kuburan, kami tidak mengkafirkan orang perorangannya. Tidak dikafirkan. Kenapa? Li ajli jahlihim, karena ketidaktahuan mereka. Kalau itu adalah perbuatan syirik. Dan tidak adanya orang yang memperingatkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka kalau perbuatan ngalap berkah di kuburan itu perbuatan syirik. Kami enggak mengkafirkan itu. Lah kok bisa kita dituduh mengkafirkan kaum muslimin secara umum yang tidak berhijrah kepada kami, yang tidak ikut golongan kami, padahal dia enggak berbuat syirik, dia tidak memerangi orang-orang Islam. Enggak pernah kita kafirkan mereka. Subhanaka hadza buhtanun azim. Beliau menukil surah An-Nur, ya Maha Suci Engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang besar. Ini diantara bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang perorangan di antara kaum muslimin. Tapi beliau tegas, perbuatannya dikafirkan oleh beliau apa adanya. Memang Allah dan Rasulnya mengatakan ini perbuatan syirik. Syirik itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dijelaskan apa adanya. Seperti dalam kitab Tauhid, beliau mengkafirkan secara umum. Secara umum ya, setiap orang yang berdoa kepada kuburan wali-wali, berdoa kepada orang-orang soleh di kuburan-kuburan, beliau kafirkan itu. Beliau katakan itu perbuatan syirik. Beliau katakan itu bentuk menyembah kepada wali-wali yang telah mati itu. Tapi ternyata dalam prakteknya, person-person yang terjatuh dalam hal tersebut tidak langsung divonis kafir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini menunjukkan beda antara memvonis perbuatan dengan memvonis pelakunya. Ya. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berbicara tentang udzur bil jahl atau syarat-syarat kekufuran. Tapi anda rasa penjelasan beliau ini terlalu panjang lebar. Kita singkatkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Rayyis Ar-Rayyis Hafizahullah Ta'ala, salah seorang ulama yang tinggal di Riyadh. Beliau ketika menjelaskan tentang permasalahan iman dan kafir, beliau membagi menjadi beberapa pembahasan-pembahasan yang memudahkan kita untuk bisa memahami dengan baik bagaimana sih ahlu sunnah itu memahami iman dan kafir, yang memahami iman dengan kufur. Beliau ketika mensyarah ucapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwasanya kita nusammi ahla kiblatina muslimin mukminin, kita menamai, menjuluki orang-orang yang sholat menghadap kiblat kita, mereka ini kaum muslimin, mereka ini orang-orang mukminin. Kata beliau, ini merupakan pokok landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim. Barang siapa yang salat dengan salatnya kita dan dia menghadap kiblat kita dan dia memakan sesembelihan kita, maka dia adalah muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan sampai mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan salat, mereka membayar zakat. Tapi kata Nabi, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihim wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melakukan itu, syahadat, salat, zakat, maka haram darahnya untuk ditumpahkan dan haram hartanya untuk dirampas. Kita jamin, kata Nabi. Kecuali dengan haknya.
ada beberapa perkara-perkara yang menyebabkan darahnya sudah tidak terjamin lagi, hartanya sudah tidak terjamin lagi. Di antaranya murtad, itu sudah tidak terjamin lagi. Atau melakukan pelanggaran-pelanggaran besar dalam agama seperti berzina yang menyebabkan dia dirajam, ya, atau dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah sehingga dia juga dikisos dan hisabnya di sisi Allah. Nanti hitung-hitungannya di akhirat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Taib, dua hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya annal insan yu'amil bizahirihi. Seseorang itu diperlakukan sesuai dengan zahirnya. Ya, ini permasalahan pertama yang diangkat oleh beliau dalam masalah iman dan kufur. Seseorang itu kita berinteraksi dengannya, kita bermuamalah dengannya sesuai dengan zahirnya dia. Barang siapa yang zahirnya itu Islam, maka kita bermuamalah dengannya dengan muamalah Islam. Ya, itu jelas ya ditunjukkan oleh hadis Anas bin Malik tadi. Barang siapa yang sholat dengan sholat kita, dia menghadap kiblat kita, dia memakan sesembelihan kita, maka dia muslim. Demikian juga dalil Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang munafik. Nabi bermuamalah dengan orang-orang munafik, Nabi bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka sebagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang muslim pada umumnya. Karena munafik ini zahirnya apa? Islam. Munafik zahirnya Islam, maka Nabi bermuamalah dengannya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menukil ijma' Ahlus Sunnah, sepakat tentang hal ini. Sebagaimana datang dalam Majmu' Al-Fatawa beliau, beliau menukil ijma' para ulama sepakat seseorang itu dimuamalahi dengan zahirnya dia yang nampak apa? Dia itu nampaknya kafir, ya sudah kita bermuamalah dengannya dengan muamalah sebagai orang kafir. Tidak mengucapkan salam. Ya, kemudian apa namanya? Kalau mati tidak didoakan, ya, kemudian tidak ikut mensolatkan atau beribadah dan lain sebagainya, tapi kalau dia muslim, kita bermuamalah dengan muamalah muslim. Sebagaimana hak-hak muslim yang umum berlaku, ya, kalau apa bersin ya didoakan dan lain sebagainya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, dua hadis tadi yaitu Nabi mengatakan barang siapa yang salat menghadap salat kami, menghadap kiblat kami dan seterusnya, maka dia muslim. Ini kata beliau bantahan kepada orang-orang yang suka tawakuf. Apa itu orang-orang yang suka tawakuf? Yaitu orang-orang yang punya mazhab begini. Seseorang itu tidak diketahui dulu dia itu hakikatnya bagaimana, itu jangan dihukumi dia ini muslim, dia ini kafir, jangan dulu. Kalau kita sholat, misalnya kita lagi sholat, ada imam, jangan kita ini langsung sholat di belakang imam itu sampai kita tahu dia itu Islam. Ada orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Jadi didelok ini, sopo ki imam ini, gak kenal ini. Yuk wes tak sholat. Sampai diketahui sama dia, oh anak kenal fulan ini, Islam dia ini. Baru dia mau makmuman di belakangnya. Nah ini salah. Karena secara asal orang kalau sudah sholat itu berarti apa? Muslim. Ente kenal Islamnya, ente gak kenal Islamnya, dia ini zahirnya muslim. Mau hatinya dia munafik, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibebankan oleh Allah untuk melihat sampai dalam-dalam hatinya, karena gak tahu. Ya, ini bantahan kepada mereka yang suka tawakuf. Ya, jangan sholat dulu. Ya, kalau mau makan sesembelihan, jangan langsung dimakan dulu. Cari tahu dulu ini yang nyembelih siapa ini. Ya, yang nyembelih siapa ini? Oh, fulan yang nyembelih. Fulan ini siapa? Cari tahu dulu. Repot uripmu. Ya, susah. Maka dihukumi zahirnya. Kemudian permasalahan ketiga yang diangkat sama beliau, ahlul bidah muslimun di annahum qad adharul Islam. Ahli bidah itu secara asal mereka ini muslim. Ya, ahlul bidah itu secara asal mereka ini muslim. Karena secara asal kebid'ahan itu tidak mengharuskan mereka menjadi kafir secara asal. Meskipun nanti ada bid'ah-bid'ah
yang mukaffirah dan bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang memang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam karena bid'ahnya itu bid'ah yang berat, dan ada bid'ah-bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam tapi itu dosa. Ya, sebagaimana dosa-dosa pada umumnya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi ada yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam seperti bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya orang-orang Syiah. Itu menyebabkan mereka keluar dari Islam dengan segudang akidah-akidah sesatnya orang-orang Syiah. Kemudian juga bid'ahnya sebagian sufi yang ghulu, orang-orang tasawuf yang menganggap bahwa dia bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala atau Allah menempat pada makhluk-makhluknya. Ya, al-ittihad atau al-hulul, Allah bertempat menempati makhluk-makhluknya. Itu akidah yang kufur, bid'ah itu. Karena Nabi enggak pernah ngajarin kayak gitu. Para sahabat enggak pernah meyakini kayak gitu. Maka ini kekufuran. Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, maka itu bid'ah yang tidak mengkafirkan. Dan maka kalau memang bid'ah ini adalah sesuatu yang tidak mengkafirkan secara asal, maka ketika ada ahli bid'ah, dia dimuamalahi dengan muamalah sebagai seorang muslim. Kita berinteraksi dengannya sebagai seorang muslim. Di antara dalil yang menegaskan bahwa ahli bid'ah itu bukan termasuk orang kafir, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis perpecahan umat. Nabi mengatakan, "Wasataftariqu hadhil ummah 'ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma ana 'alaihi wa ashabi," yaitu mereka yang beragama seperti aku dan para sahabatku beragama hari ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 72 di neraka, itu maknanya mereka ini masih muslim. Kalau mereka ini kafir, harusnya mereka disebutkan bersamaan dengan hadis sebelumnya. Nabi sebelumnya nyebutin tentang siapa? Yahudi dan Nasara. Ya, ini menunjukkan bahwa 72 itu mereka masih muslim, cuman salah, keliru. Maka mereka dihukum kekeliruannya itu dengan neraka, tapi tidak menjadikan mereka ini kafir. Itu dalil dari para ulama dan dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Dinukil ijma' kesepakatan bahwa ahlil bid'ah secara asal itu bukanlah kafir. Dan kemudian masalah yang keempat tentang masalah iman dan kafir, yaitu harus dibedakan antara hukum di dunia dengan hukum di akhirat. Itu suatu dua hal yang berbeda, antara hukuman di dunia dengan hukuman di akhirat. Hukuman di dunia, kita menghukumi seseorang yang zahirnya Islam, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun di akhirat bagaimana? Nah, ini enggak boleh kita memvonis dia ini pasti surga misalnya. Enggak boleh. Karena niat seseorang, hati seseorang itu yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu ada orang masyaallah, dia ini rajin beribadah, dia ini rajin melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak diketahui dia melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sak kampung juluki dia ini orang soleh. Kalau ditanya fulan ini bagaimana? Oh, top ini, soleh ini wis. Nemen solehnya. Ketika mati, enggak boleh kita vonis langsung fulan ini ahli jannah. Masya Allah, sama Nabi dan Rasul ini tingkatannya, selevel sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Luar biasa solehnya ini. Birrul walidain ini Masya Allah. Ini. Tetap enggak boleh. Hukuman di dunia tidak melazimkan hukuman di akhirat. Ini kalau secara person. Tapi kalau secara umum Anda katakan mukmin itu masuk mana? Surga. Ini vonis secara apa? Umum. Tapi kalau orang perorangannya enggak boleh langsung Anda katakan fulan ini fil jannah, fulan ini ya di firdaus, fulan ini agak turun levelnya illa bidalil.
kecuali dengan dalil yang tegas menyebutkan fulan di surga, enggak ada masalah. Boleh. Sebagaimana Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Nah itu langsung disebutkan nama-namanya, maka Anda pastikan langsung enggak masalah. Kebalikannya juga gitu. Orang-orang kafir, maka hukuman di dunia mereka ini kafir. Orang-orang kafir itu kita hukumi mereka, kita bermuamalah dengan mereka kafir. Adapun di akhirat, kita kalau secara umum kita katakan mereka di mana? Di neraka, enggak boleh ragu antum. Kalau ditanya secara umum, Mas atau Pak, orang kafir itu kalau mati di mana? Neraka. Oh iya, kemarin ada tetangga saya meninggal, berarti di neraka. Oh, jangan langsung divonis. Kalau Pak Fulan, Bu Fulan, nah enggak boleh langsung divonis. Meskipun dia kafir. Kecuali kalau dengan dalil yang jelas. Anda ditanya, Abu Lahab itu di mana? Yakin? Hah? Kenapa Pak yakin? Ada dalilnya, tabat yada Abi Lahabin watab. Langsung disebut namanya nih. Ya tabat yada Abi Lahab. Ya, dan disebutkan istrinya juga, wa imra'atuhu hammalatal haqq. Disebutkan namanya. Ya, adapun orang kafir secara umum, kita punya tetangga, dia kafir, ya dia mungkin ahli maksiat dan lain sebagainya, ketika meninggal maka tidak boleh divonis secara pasti. Yang boleh kita khawatir, aku khawatir dia ini di neraka. Ya, yang mukmin juga gitu, aku berharap dia di surga. Ya, karena hati urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini harus dibedakan antara hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Dan kemudian permasalahan berikutnya, beliau mengatakan anna ahlal fatra fid dunya kuffar wa yadullu ala dhalika adillah. Secara asal ahlul fatra, apa itu ahlul fatra? Yaitu orang yang hidup di masa kekosongan, di masa muka bumi kosong dari nabi dan rasul selama 6 abad, yaitu sejak diangkatnya Nabi Isa alaihi salam sampai diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 abad muka bumi kosong dari nabi dan rasul. Padahal sebelumnya muka bumi ini enggak pernah kosong dari nabi dan rasul. Selalu ada silih berganti nabi dan rasul yang diutus sama Allah. Nah, ini yang 6 abad ini disebut fatrah minaz zaman, fatrah minar rasul, kekosongan rasul. Nah, orang-orang yang hidup di zaman itu disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah ya, bukan ahlul katrok. Ada orang yang dengar ini ahlul katrok. Fatrah. Baik, mereka ini secara asal dibebankan syariat nabi terakhir yang diutus kepada mereka. Jangan dianggap terus orang-orang ahlul fatrah itu terus bebas sak karepe dhewe. Kenapa? Enggak ada nabi dan rasul kok. Kita enggak dibebankan dengan syariat apa-apa. Mau berbuat apapun ya terserah kita. Bebas, free. Enggak. Sama ahlul fatrah ini juga dibebankan kepada mereka syariat terakhir yang turun kepada mereka. Kalau Bani Israel, syariat terakhir yang turun kepada mereka siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tetap dibebankan kepada mereka. Karena orang-orang menganggap orang-orang Nasoro yang asli, yang masih berpegang dengan ajarannya Nabi Isa, itu dihukumi sebagai muslim. Seperti siapa? Waraqah ibn Naufal. Ya, Waraqah ibn Naufal. Yang ketika itu Nabi ketika menerima wahyu diantar oleh Khadijah ke rumahnya Waraqah ibn Naufal. Dia ahlul kitab Nasoro, tapi masih berpegang dengan ajarannya Nabi Isa yang asli. Ya. Adapun yang tidak berpegang dengan ajaran Nabi tersebut, maka mereka kafir. Mereka kafir. Yang hidup dalam kekafiran.
Karena mereka tidak beragama dengan agama yang benar, meskipun tidak ada nabi yang menyampaikan kepadanya. Jadi misalnya di masa fatrah ini, kekosongan nabi dan rasul ini, ada orang-orang yang hidup di suatu pegunungan, tidak tersentuh dakwah sama sekali, sehingga mereka tidak menerapkan ajaran agama yang sebenarnya, tidak menerapkan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka dia statusnya apa? Muslim atau kafir? Dia statusnya apa? Atau gak usah jauh-jauh ahlul fatrah. Di masa sekarang ada orang yang hidup di pedalaman Amazon. Nah, Amazon hidup di pedalaman situ. Sudah di pedalaman Amazon, di dalam gua lagi hidupnya. Sudah gak tersentuh dakwah sama sekali. Maka dia tidak mempraktekkan agama dengan benar. Tidak beragama dengan agama yang benar. Anda hukumnya apa dia ini? Muslim atau kafir? Kafir. Loh, ya apa sih? Kan dia tidak menerapkan agama. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hukum di dunia. Ya, ini hukum di dunia. Adapun di akhirat, orang-orang seperti ini diapakan? Diuji. Yumtahan di akhirat. Ya, dia disuruh milih, dia disuruh untuk masuk ke dalam neraka, untuk masuk ke dalam api. Kalau dia nurut masuk ke dalam api, maka berarti dia masuk surga. Tapi kalau dia tidak mau taat ketika disuruh masuk ke dalam api, maka dia masuk neraka beneran. Diuji sama Allah. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dalam surah Al-Isra. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami mengutus seorang rasul kepadanya yang menyampaikan agama. Ini di mana? Dunia atau di akhirat? Hah? Nggak, kami tidak mengazab dia. Diazab ini di mana? Di akhirat. Maka berarti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kami utus rasul kepadanya. Nah, maka kalau memang ada orang yang hidup di masa fatrah atau sekarang yang hidup di pedalaman Amazon atau di atas gunung, tidak tersentuh dakwah sama sekali, mereka laisu muslimin, mereka bukan muslim. Karena mereka tidak mempraktekkan agama Islam, kan? Loh, ya enggak? Mereka tidak mempraktekkan agama Islam. Gimana Anda bisa menghukumi orang seperti ini muslim? Kafir mereka ini. Tapi hukuman di mana? Di dunia. Di akhirat orang-orang seperti ini yumtahan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6, Allah berfirman wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada salah seorang musyrik yang minta pertolongan, minta jaminan keamanan kepadamu wahai Muhammad, maka jamin keamanannya sampai dia mendengar kalamullah. Lihat, Allah menghukumi dia sebagai musyrik padahal belum mendengar kalamullah. Iya kan? Paham gak maksudnya pendalilan ayat ini? Dia ini belum mendengar Quran. Belum mendengar Quran dia ini, tapi Allah sudah menghukumi dia ini apa? Musyrik. Karena memang bukan muslim. Ya, tapi itu permasalahan yang diangkat oleh beliau dalam masalah iman dan kafir, menghukumi ahlul fatrah sebagai kafir secara umum. Kemudian permasalahan berikutnya, tadi kita sebutkan bahwa seorang itu secara asal dimuamalahi, kita berinteraksi dengannya sesuai dengan zahirnya. Selama tidak ada hal-hal yang membuat batal keislamannya. Jadi kalau dia ini memang zahirnya Islam, kita bermuamalah dengannya dengan muamalah Islam. Kecuali apabila memang nampak ada pembatal-pembatal keislaman yang ada pada dirinya. Nah, itu baru berubah dari zahirnya Islam kemudian berubah menjadi zahirnya kafir. Kalau ada naqid min nawaqidil Islam.
Faidan man adharal kufra fa innahu yuntaqal an hadzal asli wa yusbihu kafiran wa yakfur ba'da islami. Maka kalau ada seorang muslim yang menampakkan kekufuran, maka berpindah yang asalnya dia dimuamalahi dengan muamalah Islam, maka berpindah dia dimuamalahi dengan muamalah kafir karena dia menampakkan kekufuran. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah tentang orang-orang yang melakukan istihza. Allah berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari uzur. Ya, jangan kalian mencari-cari uzur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian, setelah keislaman kalian. Maka enggak boleh seseorang itu terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi hadis Anas bin Malik tadi, barang siapa yang salat menghadap kiblat kami, ya kemudian dia makan sesembelihan kami, maka dia muslim. Enggak boleh seorang hanya memahami hadis ini secara liar. Oh, dia ini kan masih salat. Salatnya yang ngadep kiblat, maka dia ini muslim dong. Loh, dia melakukan pembatal-pembatal pembatal-pembatal Islam. Meskipun dia sholat kadep kiblat, meskipun dia menyembelih dengan sesembelihan yang benar, tapi kalau dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, maka dihukumi seperti zahirnya. Ya, tetap dihukumi seperti zahirnya. Karena kata beliau, kekufuran, vonis kafir, itu hak Allah dan hak Rasulnya. Itu hak Allah dan hak Rasulnya. Tidak boleh seseorang mengkafirkan seseorang kecuali dengan dalil yang benar, dalil yang syar'i. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Qasidah Nunia, beliau mengatakan, Al-Kufru haqqullahi thumma rasulihi. Kekufuran, vonis kafir, itu haknya Allah dan hak Rasulnya. Bisyarat, dengan syariat mengkafirkan itu. La bi qauli fulani, bukan dengan ucapan fulan. Ya, bukan dengan vonis ucapan fulan dikafirkan tanpa hak. Tapi harus dengan dalil, kata beliau. Kemudian permasalahan berikutnya di sini, beliau membagi, ini sudah kita jelaskan secara singkat tadi, perbedaan antara mengkafirkan orang sama mengkafirkan perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan kafir belum tentu dia itu kafir. Orang yang mengucapkan ucapan kufur belum tentu dia itu kafir. Ya, karena yang kita vonis ini adalah perbuatan. Adapun orang itu masih perlu ditegakkan hujjah kepadanya. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Ya, ada banyak dalil-dalilnya berkaitan dengan hal ini. Tapi langsung saja kita bahas berkaitan dengan syurut wa mawani' at-takfir. Syarat-syarat dan pencegah-pencegah kekufuran. Ya, syarat-syarat dan pencegah-pencegah kekufuran. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu ini perbuatan syirik, ini ucapan kufur, artinya bisa menyebabkan orang yang mengucapkan itu keluar dari Islam, dan bisa menyebabkan orang yang melakukan perbuatan itu keluar dari Islam. Kalau kita sudah tahu hal itu, maka kalau ada orang yang melakukan itu atau mengucapkan hal itu, kita memvonis dia kafir. Nah, vonis kita ger, kayak ditembak. Itu tidak akan mengenai dirinya sampai tembok-tembok penghalang itu hilang. Jadi ada tembok-temboknya, jamaah. Orang muslim yang divonis kafir itu ada tembok-tembok penghalangnya. Peluru Anda, vonis Anda kepada dia tidak akan sampai kepada orang yang Anda kafirkan ini sampai temboknya hilang. Nah, ini tembok-tembok ini yang disebut mawani' at-takfir. Pencegah-pencegah seseorang dari kekafiran. Nah, ini mental, peluru sampean mental. Yang pertama adalah al-ikrah. Pencegah kekafiran yaitu paksaan, dipaksa. Ya.
Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah wa lahum adzabun alim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah, akan mendapatkan siksa dari Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap di atas keimanan. Nah, ini baru yang tidak dikafirkan. Sudah maksud? Kurang dua, kurang satu. Kurang satu, kurang dua. Baik, ini ayat ini turun berkaitan dengan siapa? Ammar ibn Yasir. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang mendhaifkan kisah Ammar bin Yasirnya, bukan mendhaifkan ayatnya, enggak ada ayat dhaifnya. Ya, kisah Ammar bin Yasir ada sebagian yang melemahkannya. Tapi ala kulli hal, ayatnya jelas ya. Bahwasanya yang dipaksa melakukan perbuatan kufur itu tidak jatuh vonis kafir kepadanya. Padahal dhahirnya dia melakukan apa? Kekufuran. Dohirnya dia mengucapkan ucapan kufur, tapi tidak dikafirkan orangnya. Tapi insya Allah perbincangan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.